dikalungin di sini, ya kan? Dia juga gerak sedikit, gores. Oh, telurnya sudah dikalungin. Begal, begal, woi, begal. Begal, woi, woi. Oke vlogs, yuk. Oke, gua sekarang ada di stasiun Buaran ya. Ini masih area Jakarta Timur ya, cuy ya. Jadi malam ini gua mau hunting ke area Pulau Gadung, cuy ya. Bukan di kawasan sih, kalau kawasan Pulau Gadung sih udah beberapa kali, udah dua kali gua masuk ke kawasan industri sekitar jam 1 ya. Sekitar jam 1 gua udah mau kemana, Tom? Diam aja dipanggil si Entong. Jadi jam 1 tuh gua jam 1 lagi. Jadi gua udah pernah jam 1 hunting ke kawasan industri Pulau Gadung dan gua mau ke area-area Pulau Gadung, cuy ya. Karena satu bulan ini terhitung dari sekarang, satu bulan ini udah 3 kali kejadian pembegalan, cuy. Yang terakhir tuh di daerah Pembangunan Barat, itu daerah masuknya di daerah Kayu Putih kalau nggak salah, itu di berita juga ada. Tapi begalnya kan ada dua boncengan, tapi begalnya ini ketangkep juga, maksudnya nggak sukses bawa kabur motor yang mau dibegalnya. Jadi yang satu ketangkep, yang satu yang pengendara yang di depan itu kabur, cuy. Yang satunya ketangkep. Nah, dan sebelumnya itu sekitar jam 2:30 kalau nggak salah, tukang ayam, cuy. Dia jadi habis nyetorin ayam atau gimana dari Kemayoran sampai daerah mungkin Cempaka Putih atau mana ya, itu dibegal juga. Kalau itu kena, itu sampai dilukain orangnya ya, itu 3 minggu yang lalu di berita ada. Oke, nggak tahu nanti gue mau untuk menuju ke sana dari Buaran ini atau lewat kawasan industri atau gimana, nanti lihat aja nanti ya. Sekarang jam 1:29, cuy ya, pas sekali waktunya ya. Jadi soalnya ini mau bulan puasa, jadi biasalah ya. Kalau mau mendekati, apalagi tahun baru ini menjelang puasa, itu waduh merebak lagi ya, cuy ya. Itu udah ada dari dulu, cuy. Dan kawasan Jakarta Timur ini termasuk ya dibilang rawan, titik-titik rawan tuh banyak di kawasan Jakarta Timur ini, cuy. Oke vlog, pokoknya jangan kemana-mana, tetap ikutin perjalanan Desa 5 Vlog dan selalu doakan gue ya. Oke, yuhu. Oke vlog, gua nggak tahu mau lewat mana nih, atau lewat kawasan sih udah pernah sih 2 kali gua kawasan industri itu. Oke deh, kita coba lihat kawasan aja ya, lebih menantang sih kawasan sepi gitu ya. Nanti tembusnya di ITC Pulau Gadung aja. Oke, kita masuk kawasan Pulau Gadung, cuy. Kawasan industri Pulau Gadung, cuy. Kita belok kiri muter. Ojol masih ada aja ya. Oke vlog, jadi gua startnya tuh jam 1:30. Nanti nggak tahu sampai jam berapa, cuy ya. Mudah-mudahan nggak hujan sih. Oke, kita muter, cuy. Kalau di kawasan itu dulu emang sempet ada ya kayak gitu ya, itu tapi udah lama, cuy. Yang parah tuh kawasan industri Cibitung itu sering suka ada itu begal di situ tuh. Dan gua tekankan lagi buat kawan-kawan ya, buat kawan-kawan kalau mau jalan malam tuh jangan sendiri ya, jangan kayak gua.
gue cuman buat penggambaran, buat konten penggambaran ke teman-teman. Jadi untuk teman-teman nggak usah, kalau nggak penting-penting amat, kalau banyak teman sih nggak apa-apa. Kalau sendiri wah ada patroli juga ya. Kalau sendiri jangan kalau nggak penting-penting amat ya nggak usah keluar ya, ngapain gitu loh sih. Ya ini bukan aku nakutin, karena emang udah ada dari dulu tuh mau puasa tuh, apalagi di kawasan Pulau Gadung ini udah 3 kali cuy, makanya ya kita selalu waspada aja ya cuy ya. Dan kalau jalan ya jangan ke titik rawan aja gitu cuy, yang rame-rame aja itu. Tapi kalau jalan jam 12 ke atas ya paling nggak 2 orang lah gitu, 2 atau 3 orang lah ya. Tapi di kawasan Pulau Gadung ini termasuk udah terang. Gue kapan ya terakhir lewat sini tuh, udah mungkin udah sekitar 7 bulan yang 7 atau 8 bulan ya mungkin ya, 7 bulan lah ya. Itu di sini tuh ada beberapa titik yang nggak ada lampunya cuy. Ini depan ini juga lampunya mati juga nih, lumayan gelap di sini cuy. Oke, vlog kita masih tetap lurus, kita lewat yang jalan raya Pulau Gadung ya cuy ya. Nanti kita muter ya, pokoknya area Jakarta Timur lah. Lurus cuy, masih ramai ya, masih ramai ya, setengah dua ini. Oke, vlog kita sampai pertigaan ya, pertigaan keluar kawasan industri Pulau Gadung yang di ITC Pulau Gadung ya. Kalau ke kanan tuh bisa ke Keranji, kita ke kiri arah terminal Pulau Gadung ya. Gua nggak dual vlog ya, satu kamera. Oke, kita sampai di Pulau Gadung aja ya. Kalau gua sih sebenarnya kalau hunting di area kota-kota kayak gini cuy, apa ya, masih nggak terlalu biasa cuy. Maksudnya nggak kayak gua. Ya ada sih perasaan takut tuh, manusiawi ya kalau ke titik rawan itu. Maksudnya beda dengan ke gua hunting ke daerah-daerah gitu cuy, adrenalinnya lebih ngena cuy. Tapi kalau di sini gitu ya biasa aja kayak NR cuy, walaupun sendiri kayak NR gitu cuy. Nah nanti gua kayaknya mau ngopi yang dulu pernah gua ini cuy, gua dulu pernah ngopi di daerah apa ya, kayak lapak tukang kopi ya, yang pernah kejadian jambret HP di situ malam-malam cuy. Nanti gua mau ngopi di situ sebentar, lepas istirahat, dan mudah-mudahan ketemu sama patroli ya. Kita ngintil aja kalau ada patroli. Ini apa nih, relawan ambulan, keren, mantap. Semangat bang, relawan ambulan dia. Oke. Nah ini sebenarnya sebelah kiri itu sebenarnya rada ini, rada lumayan lawan. Mana bang? Arah kemana? Jelambar. Lagi narik apa? Habis narik. Dari Bekasi. Jauh berarti ya? Ujung ke ujung berarti. Dari Jelambar kan? Jakarta Barat? Iya. Lumayan jauh. Argonya lumayan juga ya. Iya, mantap dah. Bentar, kita nyari warung yang gua dulu pernah nongkrong di situ ya. Oh, itu dia. Ada warungnya di situ. Oke, kita mau nongkrong di situ bentar, cuy. Sambil nunggu sekitar jam 3-an, cuy ya. Oke. Aduh. Kita nongkrong sini dulu, cuy ya. Oke. Iya. Ya kita juga takut juga sih, cuma ya udah terbiasa ngalong ke tempat-tempat rawan.
kayak begini nih, nggak tahu nih, 3 orang 4 orang. Tapi di sini udah nggak ada ini lagi, jamret lagi. Cuman terakhir kemarin tuh ya jamret HP ya. Kenapa HP ya yang di ini ya, bukan motor gitu loh. Maksudnya nanggung-nanggung amat. HP-nya itu HP enggak itu loh, Pak. HP apa ya? Apa jadi rusak? Red yang bukan resmi. Ya, di bawah terlalu lah. HP dari sini ya? Bukan. Belum. Belum ya. Itu ya? Dua kali kan kejadiannya? Iya, dua kali. Dua pertama. Itu handphone-nya. Ada yang harga-harga 300, 400. Makanya enggak, dia nodongin enggak sih, Pak? Senjata tajam. Padahal kalau dia mau motor pun juga bisa kan? Orang kayaknya lagi fokus begini katanya, lagi fokus. Enggak, maksudnya dia kalau ngambil motor juga bisa kan? Enggak ada motor. Oh, enggak ada motor. Oh. Pertama ada motor, Pak. Dia kalau masalah waktu mau tukang celeli di belakang. Cuman dia takut tuh temennya lari ke dalam gitu. Orang yang keduanya juga sama. Orang habis dia habis makan mie terus orang kalinya yang kali kompleks siapa namanya ya. Apalagi dia mah HP-nya baru dia. Nah kalau yang babenya dulu sedikit ya. Kedua sama kok itu dua-duanya sama dua. Tuh orangnya sama kali ya? Gak tau dah kalau. Gak tau ya, gak ngah ya. Tapi ya karena babe yang baru katanya ya kalau yang itu jadi kalungin di sini ya kan, dia juga gerak sedikit gores. Oh, telur itu udah dikalungin. Kacau. Cuman HP doang ya. HP ya mungkin kalau jual butuh pun ya paling 250. Iya. Mungkin buat mereka kali berharga. Iya. Coba, saya langsung jalan ya. Makasih banyak. Masih banyak ya, Bang ya? Siap.